Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan. Nah, kita akan membicarakan tentang batu ini kenapa jadi mahal. Kenapa batu itu mahal? Padahal sama-sama. Jadi begini. Nah, ini kan semua sapir selon nih. Nah, ini sapir selon. Nah, jadi kemahalan batu itu sebenarnya karena kualitas batunya. Nah, kejernihannya, klinnya, kristalnya, cuttingnya, dan alami asli dari alam. Nah, kayak gini kenapa jadi sangat mahal? Karena dia kristalnya itu luar biasa di belakangnya. Nah, kristalnya itu kejernihan batunya, kenaturalannya, jadi langsung asli dari alam. Jadi batu diambil dari alam, dikating, jadilah batu sapir seperti ini. Jadi istilahnya tidak tersentuh treatment sama sekali. Nah, cuttingnya pun begitu sangat rapi, sangat presisi, nah sangat kristal, sangat clean. No hit lagi. Nah, no hit ini yang bikin mahal. No hit yang bikin mahal. Jadi ini cuma 4,85 karat. Nah, harganya kan kisaran 50 juta. Mantap banget warnanya, mantap banget. Lihat aslinya, wow, bagus banget. Kemarin kan teman saya kirimi foto videonya. Kok kurang, Bang? Setelah dia lihat langsung, waduh, ternyata jauh banget, bagus banget. Nah, itu loh. Nah ini juga sapir selon kenapa jadi murah. Nah, ini kualitasnya. Jadi batu mahal itu karena kualitasnya. Nah, kayak gini kan walaupun warnanya royal blue sapir selon juga. Tapi kok lebih murah, istilahnya 200 ribuan per karat, 250 sampai 600, paling mentok 1 juta kualitas kayak gini per karat. Jadi kemahalan batu itu sekali lagi bukan karena negara, bukan karena origin, bukan. Kemahalan batu itu karena kenaturalan batunya. Cuttingnya, kristalnya, cleannya, lusternya, warnanya. Ini batu kayak gini, batu yang didambakan orang-orang pakaian para sultan. Ini kan pakaian para sultan kayak gini ini, makanya harganya kisaran 50 juta. Kalau gini kan ya paling mentok 500 ribu, 1 juta kayak gini. Nah, ini siapa mau borong silahkan aja hubungi WA saya. WA saya 0852 5145 9502. Siapa tahu ada yang mau borong, ada yang mau beli, atau lewat Facebook. Akun Facebook kami itu ada banyak, ada akun Facebook Latikatan, Mohreja, Wawan Kalimantan,
Wawan Sapuan, Sora Dua, Muhammad Sapuan Ali, Muhammad Ali, Mohreja, Latikatan, Wawan Sapuan, Sora Dua, Wawan Kalimantan, Sora Dua, Muhammad Sapuan Ali, Muhammad Ali, Muhammad Sapuan Ali, Latikatan, itu nama-nama akun Facebook kami. Jadi kami setiap hari ngelelang di situ. Nah, jadi yang dilelang ya sapir-sapir salon kayak gini, yang top-top, yang super-super, ya semua batu lah. Wow, ini mantap banget. Nah, ini batu. Batu kayak gini walaupun kecil mahal. Karena apa? Kristal, clean-nya, warnanya. Warnanya bagus, kekristalannya bagus, mantap, top. Jadi bukan karena negaranya, bukan, karena kualitas. Jadi batu itu karena kualitas. Sekali lagi, batu mahal itu karena kualitasnya. Nah, kekristalannya, clean-nya. Nah, itu yang buat bikin batu itu menjadi mahal harganya. Ini siapa yang berminat, silahkan aja WA atau hubungi akun Facebook yang saya sebutkan tadi. Nah, silahkan saja hubungi langsung atau hubungi WA admin, terserah saja. Nah, jadi supaya pemirsa paham tentang batu, kenapa batu itu mahal, kenapa kok mahal banget. Nah, mahalnya itu ya karena juga dia masuk ukur. Nah, ini kan masuk ukur, ukurannya kan di atas 3 karat sudah. Nah, dan presisinya luar biasa, sangat presisi. Cuttingannya itu sangat rapi banget, kayak diukur benar-benar gitu loh. Nah, warnanya, tuanya, kristalnya, airnya, cleannya, kebersihannya, kejernihannya, lusternya, mantap banget. Nah, itu yang membuat batu itu menjadi mahal. Dan no heat, nah no heat itu, jadi tidak dipanasi. Jadi, nah umpama kalau no heat itu kayak gini kita gambarin kayak gini. Nah, umpama ini kan warnanya masih light blue. Nah, ini di heat, dipanasi, bisa jadi blue. Nah, itu namanya heat. Nah, tidak, jadi tidak asli natural lagi. Nah, tidak asli natural lagi. Nah, sekian dulu dari saya video kali ini. Salah hilaf mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunia wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.